Okay, balik lagi di Bang Bong Update. Update barang-barang terbaru yang ada di Bang Bong. Jadi apa aja Bang yang masuk Bang? Hari ini ada masuk dari kita dapat cewek dari Uzbekistan 2. Apaan gue nggak tahu? Belum dikasih tahu gue. Okay, kemarin kan Valeton sempet bais di sini Bang ya. Valeton? Bais, sebais-baisnya. Oh, gue nggak kaget. Anjay. Karena emang itu udah bukan gosip. Bukan gosip ya? Bukan gosip. Valeton punya efek terbaik se-Bang Bong. Mantap. Se-Bang Bong aja ya Bang ya? Itu dulu. Bang Bong juga Valeton doang. Iya. Oke. Mantap pokoknya. Kita kedatangan kembali akhirnya Bang. Oh yang racing itu ya? Ini Valeton racing. Yang 200 biasa langsung habis lagi Bang. Yang nggak R? Iya, langsung kelar. Kelar udah langsung ludes. Jadi update terbaru yang 200 merah masih ready. Masih ready dengan harga 5.350.000. 5,35. Nah, juga Valeton Mas GP 200 R. R ini yang racing. Merah. Jadi ya? Buat yang main kebut-kebutan pakai yang ini. Yang R. 200 cc kali itu berarti Bang. Enggak. Ya, berikutnya yuk. Berikut. Ini LT. LT. LT baru masuk lagi, Bang. Ini harganya berapa kalau yang LT ini? LT berapa ya lupa? 3975. 3975 ini GP 200 LT. LT itu ada sebenarnya ada singkatannya. Apa sih? Light. 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 Versi apa ya? Mini ya. Versi mini dari yang GP 200. 200. Dari R-nya apa dari yang biasa nih? Yang biasanya. R-nya kan merah soalnya. Iya, berarti ini tetap warna hitam, dia versi lebih kecil dikit. Oke, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya 200, 200 R, 200 LT itu emang udah beredar lama ya, cuman emang stok di toko habis waktu itu. Habis karena memang dia tuh sehari sisa 4 langsung laku semua. Langsung laku. Gila. Gokil. Nah, ini dia. Ini yang baru nih, Bang. Wow. Ini ada yang baru dari Valeton. Valeton GP 200 Junior. Ini kan kayaknya nggak perlu kita bongkar-bongkar, ya, udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu semuanya. Nah, ini, Bang. Lu belum pertama kali ngeliat juga kan, Bang? Iya. Junior. Ini boleh dibuka nggak nih? Boleh dong. Buka. Valeton GP 200 JR itu Junior. Buka, berarti mau beli. Jadi ini adalah jebakan. Wah. Ini berarti harganya di antara dia dong? Apa tengah-tengah kah? Atau? Nah, jadi dia harganya, ini kan 3975. Junior itu 42. 4275 ya? Ini 39, 25 apa 75 sih? Oh sama-sama 75 ya? Oh iya. Ini parah banget. Singet dia katanya. Dia rasis. Junior. Coba bongkar Bang. Wow, keren sekali stikernya. Warna kuning dan merah. Oren. Hah? Oren, kuning. Emang oren? Oh iya. Oren. Dari sini, iya dah. Iya. Abu-abu muda. Oke. Dapat ini juga. Ini apa? Ada user guide-nya ya. Keterangan ya. Ya kayak keterangan manual book-nya lah Bang ya. JR Junior. Ada kartu garansi ini resmi. Pokoknya kalau beli Valeton pasti dapat kartu garansi. Kalau beli nggak dapat enggak apa-apa, beli aja. Yang penting Valeton laku, oke? Okay? Yang penting beli di sini. Iya, gitu aja. Iya di sini ya. Enggak boleh dong karena ini elektronik. Pastikan beli yang resmi. Soalnya garansi setahun, Bang. Ini Valeton kalau rusak atau ada masalah kemana sih ngubunginnya? Bisa langsung ke Instagram Valeton langsung. Oh, Instagram Valeton. Kita bisa langsung hubungi. Nanti ada hubungin Bang Gilbert. Gilbert, masalah, Gilbert, ya. Gilbert lumayan dong, bukan? Bukan. Bukan. Bang, jangan bawa-bawa yang jangan salah. Itu siapa sih? Kayaknya pernah sering denger gue. Itu siapa ya? Gue kurang tahu juga nih. Ini dia nih. Oke. Nih. Valeton GP 200 JR. Ini Junior. Jadi bedanya apa sih sama GP 200 Senior? Nah itu. Coba kalian yang belum tahu silakan komen di bawah. Coba dikasih lihat Bang, kalau bongkar ya. Oh, dibongkar enggak apa-apa. Entar ada Gilbert. Nah, ini kalau ini produk ini dijual apa? Buat contoh juga yang produk yang sekarang ini, kita buka ini. Dijual tetap. Iya, ini kan kita cuma unboxing. Tuh. Lihat bedanya sama GP 200 biasa itu dia lebih kecil ya, anaknya. Agak kecil ya, lebih mungkin lebih kecil 2 cm, 2 inci kayaknya deh. Gue juga nggak tahu sih. Pokoknya dia lebih kecil dikit gitu.
Banyak bang, banyak. Oh banyak? Ya, banyak kayaknya. Ya kan 2 cm 2 inci, jadi lumayan banyak sebenarnya. 2 cm 2 inci. Ini adalah, Flatton adalah efek yang cinta damai. Kenapa tuh? Karena kan Flatton ada GP200, ada keluar lagi Flatton GP Ansor. Pokoknya itu cinta damai. Gak boleh ya? Nah. Tapi itu warna hijau, entah warna hijau. Sini. Ini ada yang merah. Kalau merah, merah apa? Ganjar Pranowo. Kan GP. Aduh. Lagi lu nanya sih. Lanjut. Junior. Dia XLR out juga, bang. Oh iya, itu lihat. Pokoknya sini, lihat. Dia ada banyak-banyak bolongannya nih. Tinggal dilihat, tinggal dicolok. Pokoknya kalau salah colok, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting beli ya. Yang penting beli. Silakan. Ini ada USB, ini adaptornya DC 9 volt, ini ada pons juga ini, ada gambar earphone, earphone hakim, enggak sih? Nah, Irfan, oke. Okay. Ini tinggal dilihat nih, tuh, pokoknya ada, nanti tinggal dilihat. 4275. Buat kalian yang mau beli GP200 tapi kemahalan, nah ini bisa jadi salah satu alternatif. Dia lebih simpel, dia juga udah ada pedal wahnya. Pedalnya juga. Dan yang paling penting adalah ada ini. Nah, itu. Kalau beli Flatton nggak ada ininya, nggak apa-apa, beli aja. Aman. Okay. Ini ada ini nggak sih? Ada tasnya nggak sih? Ada. Ada kan tasnya kan? Iya, tapi terjual terpisah. Ya? Oh, dijual terpisah. Yang kemarin kita pernah. Iya, betul ini. Oke, ini kita simpan dulu. Nanti teman-teman yang mau beli bisa hubungi Flatton langsung atau bisa hubungi Freddy. Bang, bong dong bang. Bang. Ini kan kontennya oh, bang, iya. Bong bang. Enggak, misalnya di sini udah habis, soalnya di sini tuh suka habis dia cepet. Iya, cepet iya. Bisa hubungi Bang Bong, baru Bang Bong hubungi Flatton untuk mengirim supply barang. Supply barang, tepat sekali. Jadi GP 200, 200 LT, 200 merah. 200R, 200R, mana sih? Ini dia, iya. 200R. Udah ready lagi di Bang Bong ya. Jadi buat teman-teman yang mau sikat, langsung sikat aja. Nah ini juga tadi barusan laku nih Bang. Apa tuh? Cirebon. Cirebon? Siapa? Mas Agus bukan? Bukan. Nggak, soalnya di tempat gue tuh namanya orang Cirebon lagi namanya Agus. Aduh, lupa Agus Suprayitno. Mungkin ya, mungkin saja ya Agus ya. Mungkin ya. Saja ya. Kita sebut saja Agus ya. Agus, soalnya okay. Bang ya. Lupa namanya kita sebut. Okay, pokoknya mas. Ini udah laku ke Cirebon ya. Baru aja dapat kabar Bang dari admin. Berarti di kesana tuh dia naik apa? Naik empal gentong. Kan kita nggak tahu kan Cirebon. Bukan. Dikirimnya oh, pakai paket biasa ya? Paket biasa. Jadi dia udah sikat ini barusan dari admin nelpon gua bang, admin. Heeh. Bang, Flatton GP200R laku bang. Ada admin bang. Gila. Siapa namanya tuh? Freddy bang. Freddy, oh iya. Jadi adminnya saya bang. Admin juga. Yang packing saya juga bang. Ya dia memang dia pekerja keras. Bukan pekerja keras, kayaknya nggak sanggup bayar karyawan mungkin ya lebih tepat. Yang kemarin gimana? Udah bang, kita bahas yang lain. Kita bahas yang lain. Pokoknya ini udah laku ke Cirebon. Nah ini ada yang laku lagi nih bang nih. Apa nih? Jadi kan Bang Bong update ini update yang baru masuk dan yang baru keluar. Yang masuk dan keluar ya? Ya pokoknya keluar masuk emang paling enak kan. Oke. Keluar barang, masuk barang. Keluar barang, masuk barang. Barang. Oh barang. Oh barang. Barang. Dia ngomongnya nggak jelas dia. Oke. Oh, iya. Oke. Okay. Okay, jadi ini bang, si kuning bang. Oh ini. Telecaster. Apa nih blonde ya? Gue salah mulu gue. Apa sih namanya? Butterscotch blonde. Butterscotch blonde. Kita harus cek boleh bang ya? Boleh. Kita pastiin aman. Ya. Dan siap pakai. Ini laku ke Maluku. Maluku sih ini bukan, Marcella bukan namanya. Udah bang jangan. Ganti-ganti nama orang. Jangan ganti-ganti nama orang. Oh, ini udah laku ke Maluku bang. Maluku. Ini Fender Tele Mexico seri apa sih? Gue kurang tahu nih. Ini deluxe. Nyebut. Oh deluxe ini. Deluxe klasik kalau nggak salah. Deluxe klasik. Cakep warnanya ya? Cakep banget. Ini apa sih kayu apa? S ya? Bukan? Kayaknya sih S dia. S. S itu ASH ya? ASH. Bukan ASS. Iya. Iya. Bang, boleh dicobain? Kita boleh. Pastiin aman ke Abang Maluku tadi. Bang, minta di-reviewin dong bang. Dikit katanya gitu. Main-main ala-ala Eros Chandra bisa gak bang? Gitu. Makanya gue hadirin Bang Bintang langsung untuk review ala-ala Eros Chandra. Nah ini bunyi semua nih. Sudah. Ini pick up bridge-nya. Bridge. Sekarang pick up yang neck-nya. Cakep. Okay. Pick up yang... Apa namanya ini? Middle. Kok middle sih? Iya, middle dong. Nyebutnya apa sih kalau gini dua dia ini? Iya, middle. Middle? Iya. Gabungan ini middle, namanya middle ya? Middle dong. Neck, middle,
bridge. Maksud sih? Iya. Lo kok jadi ngeraguin? Enggak, setahu gue middle tuh di sini nih, middle nih. Gue pilih ini gabungan-gabungan bridge dan neck. Iya, tapi dia sebutnya middle. Soalnya kan switch middle di sini. Oh, switch-nya middle, tapi pick up-nya? Pick up-nya next dan bridge. Iya, neck. Oh, dan bridge. Nyebutnya tetap middle ya. Gue enggak tahu, gue pikir gabungan bridge nama neck. Enak nih. Aduh, aduh. Tuh. Eros bang, dia bilang sound tone Eros bisa kan mas? Eros, gitu. Eros Jarot kan? Eros Chandra, Eros Chandra mas, Eros Chandra. Silam telepon lah, tipis-tipis lah. Ini abang gimana sih? Ini Maluku ale gila kali. Nanti ya bang, saya ngulik dulu ya. Saya kebetulan memang saya tuh yang saya kulik lagunya ini bukan Eros yang gue luis. Adam, yang main bassnya yang gue kulik. Jadi gue kurang tahu nih kalau lagu-lagu Sheila on Japan. Bang, tapi nih, bang Maluku bang, gila lo ya. Hai, Alem. Gilbert anjing. Dan. Gimana sih? Dong deng dong teng dong teng dong. Ah, gua sama Asus. Asus. Yang gitu dong. Susah susah berapa nih? 4 atau 9 nih? Ini 4 ya dia. 4. Teng teng. Dong teng neng neng. Teng neng neng lepas lagi. Dan dah pokoknya abang ya. Yang di Maluku ini gitar udah cakep. Okay. Ini semua orisinil ya? Orisinil. Nih, ada yang aneh gak bang? Lo lihat tele ini bang. Ada yang aneh gak menurut lo bang? Yang aneh? Ada yang aneh gak bang? Ayo. Lo menyadari gak bang? Mana sih telecaster? Nah, itu ada telecaster. Ini gua emang, emang anehnya apa dah? Ada yang aneh gak menurut lo bang? Enggak ya, lo lihat normal-normal aja ya? Oh, switch-nya? Iya. Oh, switch-nya beda. Beda. Yang sebenarnya mana yang itu ini. lebih umum yang ini, umum lebih umum ini. Ya, semua kan gitu. Tuh. Nah, iya ya. Nah. Oh, ini karena dia adalah kenapa? Kenapa gua mau nanya lo? Kenapa? Tapi ini bawaannya emang begini, tapi kenapa ini di sana dan ini di sini? Engkau oh, di sana, mungkin aku ini di sini. Yang kiusinya dia ini ngantuk. Ketukar dia harusnya set gitu, ketukar harusnya. Tapi ini Fender loh, Bang. Lah kan siapa tahu kemarin pas ini dia ini salah satu teman-teman dia ini harusnya di sini set kalau emang nggak suka tinggal dicopot bautnya diputar seperti tele pada umumnya bener gak sih kalau ini diputar gitu dong bisa gak gini gue pikir dulu bang eh nggak bisa dong kenapa kabelnya nggak cukup kalau lo putar ke sini kan volumenya ini hah volumenya kan tetap di sini ini kan volumenya di sini oh iya kalau lo putar kan volumenya di sini. Ah, ini nah, volume ya? Iya. Volume di sini? Iya. Wiringannya harus diganti-ganti. Oh iya, harap wiringannya diganti. Iya, tapi entah kenapa, pokoknya bawaannya emang seperti ini originalnya. Mungkin ngantuk, bisa juga. Namanya manusia biasa ya, Bang? Iya, manusia biasa. Tempatnya salah dan biarpun orang Meksiko juga dia manusia. Kali ini Fender Meksiko kan? Iya, walaupun Meksiko emang yang ngerjain robot ya, Bang. Manusia ya, Bang ya. Mungkin kalau ini bodinya mungkin yang bikin robot kan, apa? Mesin nah, CNC ya. CNC. Tapi lihat dan lihat kan CNC lihat dan oh iya baru lihat dan CNC oke okay. Mantap ya, bang. Abang Marcelino yang di Maluku bukan Marcelino bang siapa sih tadi namanya nggak tahu juga bang ini kan kita rekam pakai handphone ya bang ya oh iya ada di handphone catatan oh, namanya Maluku gue ingat Maluku ya, bang. Maluku oke okay, aman cakep, ya pastikan aman ya bang ya ini apa beras ya ini ya beras ini ya jadi kuning ya bang ya ya lebih ini lebih apa ya pulang suaranya ya, tuh bang. Lebih pulang, ya. Lebih pulang dan lebih menyehatkan buat fisik anak muda zaman sekarang tuh beras tuh ini cakep ini senarnya baru nggak sih belum oh belum ntar kita gantiin kita ya. Ganti kita gantiin senar kita gantiin kita set up baru kita kirim tapi settingan ini udah aman juga udah enak sih enak. Walaupun gue bukan pecinta Fender tapi ini enak lu main gitar selalu D ya. Ini nih kemarin sempat FYP nih ya. Ngomongin gua pop selalu D elektrik juga D kalau elektrik kayaknya ini deh A ah entar dulu kan gini kemarin kan kita udah sempat kalau akustik tuh gue D kalau akustik kalau ini kan akustik clean ya nah, kita main dulu kalau kita pakai sound drive lu main apa ya refleksnya ya entar kita tanya ke orang-orang nih kalau pakai drive gitu pakai drive lu biasa gini ini pasti A ya A coba ya kalau gue kalau apa ya kalau drive kalau drive ini dong Mas coba. Budi dong iya apa iya iya kan refleksnya selalu A ya pasti gini kalau gitar itu iya
Emang kadang-kadang gitu, emang gitu kan. Emang nggak tahu kalau misalnya kalau drive itu kan kita butuh apa sih chord yang ditekan semua nggak sih? Kayak jadi biar nggak ada senar-senar yang berisik gitu kan. Oh, ya, jadi. Coba kalau G yang biasanya? Nggak seru. Nah, ya kan? Ini bahkan katanya ke siapa? Siapa Noel ya? Yang oasis? Noel Gallagher kan? Iya. Itu kan dia yang di apa di kayak dihujat gara-gara dia. Dia tuh bikin sound yang drive distorsi tapi pakai open chord. Oh, enggak boleh itu ya. Ya, enggak bukan enggak boleh sih tapi dia yang pencetusnya gitu awal-awal. Jadi kalau jadi menghakimi orang sih. Enggak, emang gua gitu, emang sengaja. Emang sengaja gua. Oke, ini pokoknya aman, Bang ya. Aman. Nah, ada lagi nih, Bang, yang baru datang, Bang. Mana? Jadi ini cukup unik yang baru datang. Dicopot aja apa langsung? Cabut aja. Ini silent. Ini enggak bunyi nih. Dari iView Creator. iView Creator. 200.000 simpelnya. Nah, ini, Bang. Yang mana jadi, nih? Jadi di sini kedatangan dua gitar kembar. Kita mau yang mana dulu nih, Bang? Mau ini. Api-api atau yang biasa dulu deh, Bang. Yang biasa dulu. Nah, satu lagi, Bang. Nah, satu nih. Gue pegang. Nah, ini dia. Ini kembar. Ini kembar. Jadi ini Epiphone spesial. Spesial, Bang. Ini mana sih? Tipenya apa sih? Ini ngomongnya spesial ya? Nah, itu spesial tuh. Spesial 2. Oh, iya. Ini spesial 2 tapi masih Gibson dia. Ini yang tipe lama, ini tipe baru. Ini beda tahun ya? Beda tahun. Ini 2003 itu berapa? Di sini. Itu di mana sih? Oh, ini. Ini bukan. Oh, ini dari sini 2012. Oh, beda berapa tuh? 2003, 9 tahun, Bang. 9 tahun, tapi kembar ya? Kok bisa kembar. Ya? Beda 9 tahun tapi kembarnya gimana sih? Bukan dari satu indung telur ya? Iya. Jadi kita punya yang kembar juga nih. Ini harganya sama harganya? Sama dong, 2,5-an nih. 2,5-an. 2,5-an buat teman-teman yang... tadi si Faris ya? Si Faris ada gitar 2,5-an kan katanya? Ini nih. Oh iya. Bang, Faris, Bang. Faris, nanti kamu beli 2 ya? 2,5. 5 juta dong. Ini nyari 2,5 Bang. Katanya. Faris, jadi kan nih? Sikat gak, Faris? Sikat. Sikat, sikat Bang katanya, Bang. Yang mana nih? Langsung gitar yang lebih yang gitar muda apa gitar yang lebih tua? Nah, gitar lu palak nih Faris nih. Di sini emang kita sengaja enggak suruh dia pulang supaya kita palak nih beli nih, Bang. Jadi buat teman-teman yang suka Gibson tapi mungkin duitnya apa namanya? Berkekurangan. Enggak berkekurangan mah, dia mah cuma ngejudge orang duitnya kurang gitu. Sama aja. Sama. Duitnya mungkin enggak sampai kan Gibson kan belasan bahkan puluhan kan. Yeah. Ini mungkin versi yang lebih light murahnya, ya, versi light-nya ini. Oke, GP200 ada light-nya. Ada junior. Performance. Oke, jadi ini si kembar nih. Dua stanky nih, Bang. Sound-nya kayak gini. Stanky itu apa? Setengah? Oh. Ini bahasa anak Bekasi ini. Stanky, dua stanky ini. Kayak gimana sih? Sama ya. Sound 2,5 juta. Coba kita lihat. Cocol dikit, Bang. Sama gak sih, coba kita lihat. Sama gak sih ini kembar? Kan ya, beda tahun nih, beda tahun ini nih. Ini kembar otentik apa enggak nih? Iya nih. Satu indung telur apa tidak nih kembarnya nih? Coba ya. Ini yang tahun berapa nih? Ini yang tahun 2012. Clean apa drive nih, Bang? Clean aja, lebih kedengeran clean. Kita pakai yang pick up bridge dulu. Oke, begini ya soundnya ya. Coba ini pick up bridge-nya. Ya. Pick up yang gabungan. Pick up neck. Nah, dia sebutnya middle tadi gabungan kan. Oh, nyebutnya middle ya? Middle. Walaupun enggak ada middle-nya ya? Iya. Ini dari bridge ya, Bang. Sama apa halusnya? Keduanya iya, sama ya. Berarti ini ada kemiripan ya, Mas. Sama halus ya. Sama halus. Ini middle. Ah, tetap halus ya masih ya? Iya. Ini naik. Oh ya sama sih, sama identik, semua. Identik sama, ya? Emang identik. Falsnya sama. Tapi ntar pas kalian beli, pasti stemannya kita acak-acak. Tenang aja. Lama-lama gue bangkrut. Oke, jadi yang kembar nggak cuma satu. Ada dua. Iya, satu, namanya dua. Namanya kembar kan, betul? Nggak cuma sepasang. Iya, nggak cuma sepasang. Ada satu pasang. Ini yang keren nih. Oh. Ini taruh dulu, Bang. Sorry, Bang. Ini ada satu lagi yang kembar. Jadi di sini nggak cuma sepasang doang nih, ada dua pasang lebih tepatnya. Nih. Ini dia. Epiphone Flammable. Enggak ya? Api. Kan api itu apa flame ya?
Flame fire. Flame of fire. Ya ini flame api-api. Flame fire. Ini 3 juta nih, Bang. Karena ada apinya, karena ada apinya. Itu kalau apinya padam 2,5 kayak tadi. Iya. Iya bisa jadi. Ya. Oh, ini jangan ini gitar tidak disarankan, Bang. Kenapa? Untuk damkar, Bang. Oh, takut takutnya ini. Takut dipadamin, Bang. Ini sama harganya? Sama. 3 juta dua-duanya. Ini sama yang tadi? Bedanya di mana sih? Bedanya? Sebenarnya sama. Tipe spesial juga, cuma dia emang lebih limited. Dia ngeluarin seri ini terbatas stoknya. Oh, lebih limited, tapi kurang lebih sama. Dengan speknya, pick up-nya semuanya sama persis. Hmm. Ini spesial 2 juga lihat. Oh iya, spesial 2. Itu kan spesial, ini spesial 2 juga. Oh iya, jadi karena apinya ini nambah gope. Timbang api nambah gope ya pedagang. Pedagang bisa baik emang. Tapi ini lebih berat gak sih? Apa enggak ya? Sama. Emang tadi? Sama. Oh tadi gue megang 2 sih. Oke. Cobain lo. Coba. Dia identik gak yang kemarin? Sekarang kita C minor 7 aja. Nah, emang itu C minor 7. Enggak deh, salah gue. Salah, ini. Kok salah ya gue ya? Berarti benar, kesalahan bukan di gitar, tapi di tangan gue. Ini ya. Fals ya Bang ya? Iya. Agak fals. Ini yang bridge. Sekarang yang middle ya? Middle. Gabungan bridge sama neck. Sekarang yang satu lagi, ini tahun berapa ya? Ini di belakangnya, sini kayaknya. Ini 2004. Ini 2004 juga ini? Iya. Iya sama ya? Mana? Ini apa sih? Iya, 2004 SJ4. Nah, SJ04. Oh iya, SJ4. Ini buatan Korea? Cina. Hah? Cina. Kalau ini apa? Ini sama Cina. Oh, sama-sama Cina. Tiongkok, Bang. Sama gak sih? Sama sih Taiwan sama Cina sama gak sih? Kalau buatan itu? Beda ya, Taiwan Cina beda ya. Beda, Bang. Oh, beda ya? Beda. Wah, ini sebenarnya putus satu tapi, Bang. Ya udah enggak apa-apa. Berarti enggak. Udah ini kita putusin juga deh. Jangan. Oh, enggak, jangan. Kalau bisa ini yang ditambahin. Kok ini yang diputusin? Kan biar kembar. Sama mirip. Neck. Ini senarnya agak loyo nih. Iya, senarnya agak loyo memang. Senarnya kurang bagus nih. Tapi tenang aja teman-teman, kalau beli nih pasti kita ganti senar baru, Bung. Ini emang senar bawaan dari penjualnya. Pemakainya, ini pemakai ya. Ya. Ini senar abal-abal. Oke, jadi ada 2 gitar bagus yang ya. Kembar ini dan Valeton GP series ya. Udah ready stok lagi di Bang Bong, tapi bentar lagi kayaknya habis sih yang merah udah laku barusan. Jadi sisa dikit nih. Jadi buat teman-teman yang mau sikat GP200 bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Bekasi. Oke, jadi Bekasi ini. Ya, Bekasi. Bang Bong cuma satu sekarang. Oh iya. Tuh ini keren gitarnya walaupun dia senar putus satu tapi tetap bisa dimainin. Dia enggak merubah steman ya, karena emang ini kan fixed bridge ya. Jadi iya, betul. Satu senar putus tapi yang lain tidak ikut berubah stemman. Oh iya, beda sama Flightross ya. Iya. Flightross putus satu, merubah semua. Oke, jadi untuk update Bang Bong kali ini, segini dulu Bang. Dikit tuh. Sebenarnya banyak di atas tuh. Lu belum lihat tele yang hijau kan Bang nih? Tele hijau? Nah. Coba gua ambil, gak apa-apa? Ya, boleh, boleh. Oke, karena Bang Bintang mau nambah durasi, kita sikat aja ya. Ini tele hijau. Warnanya rare, ini jarang banget. Ini apa namanya? Sebutnya apa sih? Ijo apa sih? Aduh. Green Goblin. Nggak apa? Tahu gua. Ijo apa? Ijo apa ini? Green Force, apa sih? Green apa sih dia? Wah, gua nggak tahu nih ijo apa. Mungkin teman-teman di nah, karena balik lagi kita sering salah penyebutan warna nih. Iya, ini teman-teman ada yang tahu enggak ini namanya apa? Kemarin sempat ada yang benerin. Iya, Bang. Itu Ivory ya, kalau enggak salah ya waktu itu ya. Ivory. Dan ini ijo apa nggak tahu pokoknya ijo royo kali nggak tahu kan ya. Cobain dikit Bang. Coba cobain dikit ya. Mainin ada yang request nih Bang.
Ah, nggak ada, itu bohong. Nggak mungkin ada yang request orang ini baru diapain? Hah? Fals. Tapi keren ya. Kayak musik-musik tahun 60-an. Nah, sekarang gini, gue punya challenge nih. Ini kan mumpung ada teman-teman di sini bang ya, kita panggil dia untuk mainin gitar ini dengan stemman kayak gini, siapa yang paling bagus? Oke. Oke, kita panggil ya bang ya. Kita panggil Faris dulu. Faris. Katanya gitaris ya bang. Gak apa-apa. Faris, ayo sini dong. Gak apa, nggak salah, nggak apa-apa. Ini juga nggak salah kok. Gak apa. Ayo Faris, sini Faris. Coba Faris. Nanti dari Faris, Gilbert sama Kevin, siapa yang mainnya yeah paling bagus? Kita ada door prize bang. Gue udah nyediain door prize ternyata di sini bang. Ada nanti dapat rice ball iya pedes. Ayo sini Faris, ayo. Ayo nah, Faris di sini. Kita bikin. Gak bisa main gitar nih bang. Gak apa-apa, bebas aja. Gak apa-apa. Nah, ya, kira bikin sesuatu. Coba dengan stemman gini, lu bisa gak menghasilkan nada-nada yang mantep? Ya, main coba Faris. Coba. Entar boleh kita... chord boleh. Dari chord apa nih? Bebas aja, bebas. Melody boleh. D. Bebas. Ya. Bebas. Ya, pokoknya lu main dalam waktu 2 jam ya, Bang ya. Hmm. 2 jam. Waduh. Gimana caranya enak. Coba Faris. Enggak bisa, Bang. Oh ya, terus Faris main lagi. Agak sedih ya, gue. Iya, kayak kayak lagu Led Zeppelin yang ini. Waduh. Yang judulnya apa ya? Loro Ati ya. Oke, terima kasih. Lah enggak apa-apa ya. Sekarang Kevin. Kita panggil. Kita lihat siapa yang mainnya paling bagus. Ada hadiahnya kan? Ada hadiahnya nanti. Tenang, rahasia hadiahnya. Pokoknya di akhir acara kita kasih tahu hadiahnya. Operasi mata. Siapa nama kamu, kenalin dulu dong. Kevin. Ya. Cita-cita jadi apa Kevin? Jadi musisi lah. Okay. Coba. Musisi, katanya musisi bang. Musisi, nggak apa-apa. Coba Kevin, tolong diperagakan musisi yang baik dan benar. Iya. Nggak bisa. Ini nama baik. Ayo. Outside ini bang, banyakkan outside. Outside ini, tapi lebih oke ya bang. Iya lebih oke. Oke, lebih oke. Kita kasih nilai berapa bang untuk Kevin bang? 16. Kalau Faris tadi 15,7. Oke, sekarang Gilbert nih bang. Gilbert nih, ini gitaris nih bang. Dari potongannya sih. Ini dia suka khotbah juga tadi. Bukan. Ini gitaris. Gila, belum disuruh udah pegang aja bang. Wah nafsu banget. Duduk-duduk. Kenalin dulu dong. Teman-teman mungkin di sana belum kenal. Kenalin. Saya Gilbert. Gilbert. Pas kepanjangannya? Gilbert aja udah. Oh Gilbert. Ini sebagai apa sih Gilbert tuh? Sebagai atau di mana di sini? Di mana-mana bebas. Sebagai penonton. Sebagai penonton layaran ya. Oke Gilbert, coba. Ini dapat hadiah loh bener loh. Ntar dapat hadiah loh. Mainin. Udah. Udah. Gua enggak denger. Lagu apa ini? Serem ya horor-horor kita ini. Iya. Insidious. Ya, tapi asik. Oke, Bert. Thank you, Bert. Ya. Iya, terima kasih. Kira-kira dapat nilai berapa Bang Gilbert? -2 lah. -2 ya. Nanti pemenangnya enggak ada. Karena semuanya enggak enak. Oke, jadi jadi karena semuanya enggak enak. Enggak ada yang menang padahal hadiahnya ini Valeton GP 200. Iya, yang menang gua. Oke, makasih. Oke. Jadi demikian dulu video dari kita. Dan misalnya teman-teman
ada yang mau minta, bang, tolong reviewin ini bang. Apa? Misalnya. Kalau ada ya. Iya kalau ada, bisa komen aja di bawah ini ya. Komen di bawah. Atau nanya-nanya nih, misalnya ada yang keskip tadi nih, misalnya yang di belakang-belakang sini kan. Ya mungkin ada itu, ada AC siap itu. Bisa. Iya mungkin kalau ada yang mau, bang reviewin dong bang yang ini, spesifikasi tunjukin ini, sebelah kanan nomor 3, nomor 4, ya gitu, nah, boleh. Boleh banget komen, nanti kita... Sebelum ini ya, sebelum kejual ya. Nah, iya. Kalau udah kejual ya nggak bisa. Iya betul, makanya. Dan sekali lagi nih, update barang ini, pastikan teman-teman nonton saat ini tayang. Soalnya kalau besok siapa tahu udah pada ludes-ludes ya. Ini nanti. Semua adalah gitar-gitar high quality. Gitar asli high quality kan? Iya, asli. Kan emang high quality semuanya. Haki. Bukan itu mah yang custom 1,2 juta itu bukan. Oh, ini. Bukan. Ini original high quality memang. Oke, siap. Thank you teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Namanya dulu. Ini namanya Bang apa lu? Good. Ah itulah pokoknya dah. Terima kasih.